Assalamualaikum, salam sejahtera, dan selamat pagi. Kami ucapkan, khususnya kepada Bapak Aina Ibu. Nih, Aina ngomong sama gue sih 3 juta. Bapak Ibu dosen, sebelumnya Bapak Ibu Dekan, Dekan Fakultas, Bapak Ibu Kaprodi, serta Bapak Ibu dosen, ya mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya untuk sosialisasi praktis mengajar pada siang hari ini. Dan juga selamat datang saya ucapkan kepada Pak Haposan ya selaku Kepala Bagian Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Kristen Indonesia serta kepada Ibu Dr. Dr. Erni Murniarti selaku Koordinator Perguruan Tinggi pada program praktisi mengajar yang kemarin juga angkatan 2 staf koordinator sekarang juga di praktisi mengajar 3 kembali menjadi memegang menjadi koordinator. Selamat datang Bapak Ibu. Sebelum kita mulai kegiatan sosialisasi kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan doa. Mungkin akan doa pembuka akan saya pimpin. Izinkan saya memimpin dengan tata cara Kristen Protestan. Mari Bapak Ibu semua kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas perkenanan-Mu, penyertaan-Mu, dan kemurahan hati-Mu sajalah kami dapat berkumpul melalui online Zoom ini pada siang hari ini, semua karena penyertaan-Mu saja, Tuhan. Dari tadi pagi kami berkegiatan, pada siang hari ini, mungkin banyak kegiatan kami, agenda yang akan kami lakukan, yang Tuhan sudah rencanakan ingin kami kerjakan pada hari ini, sertai kami, Tuhan, khususnya untuk kegiatan sosialisasi ini agar berjalan lancar dan kami semua masing-masing mendapatkan informasi yang baik, informasi yang luar biasa untuk memenuhi pertanyaan-pertanyaan kami terkhusus seputar praktisi mengajar ya Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu Dekan, Pak Prodi dan dosen juga yang segera akan bergabung dan mungkin sedang terhalang kegiatan lain sertai Bapak Ibu Dekan, Kaprodi, dan dosen agar kegiatan yang sedang mereka jalankan sekarang dapat berjalan sesuai rencana dan lancar-lancar serta dapat nanti menyusul untuk bergabung bersama kami melalui via online ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan dalam satu nama yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, selanjutnya saya akan bacakan terlebih dahulu ya untuk kita semua agenda kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama tadi sudah ada pembukaan, serta tadi juga kita sudah mengadakan doa pembuka. Nah, selanjutnya nanti ada kata sambutan dari Kepala Bagian Mereka Belajar Kampus Merdeka, Bapak Posan Salaraja Sinaga SAMH, serta agenda selanjutnya nanti langsung disambung dengan materi sosialisasi program praktisi mengajar angkatan 3 tahun 2023 dari koordinator perguruan tinggi Ibu Dr. Dr. Anda Erni Murniarti SH/MPD yang akan membicarakan atau mempresentasikan materi khususnya seputar pembuatan akun serta persiapan RKK. Setelah itu kita akan lanjut ke sesi tanya jawab seputar materi yang sudah disampaikan dan kemudian yang terakhir adalah sesi dokumentasi dan doa penutup. Oke, berarti tanpa membuang waktu lebih lama lagi, kita akan ke agenda selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Kepala Bagian Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Bapak Haposan Salaraja Sinaga SH/MH. Kepada Bapak Haposan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Apa suara saya terdengar dengan baik? Terdengar dengan baik, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu.
Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat datang dalam kegiatan sosialisasi praktisi mengajar angkatan yang ketiga pada tahun 2023 untuk Universitas Kristen Indonesia. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Kristen Indonesia, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi, Kepala Biro Administrasi Akademik Ibu Edan Benedika, dan Ibu Dr. Erni Murniarti, selaku Koordinator Perguruan Tinggi untuk Program Praktisi Mengajar. Tidak lupa juga saya ingin menyapa Bapak-Ibu, pimpinan fakultas, pimpinan program studi, dan Bapak-Ibu dosen yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Bapak-Ibu, izinkan kami dari bagian Merdeka Belajar Kampus Merdeka memfasilitasi berlangsungnya, berjalannya program praktisi mengajar di mana MBKM ini yang akan dibantu oleh tadi dua staff kami yang tadi lupa memperkenalkan diri, mungkin ada Pak Diardo Abelardus dan Pak Rafki Muhammad. Bapak Ibu, dari sekian banyak program MBKM yang kami laksanakan dan kami lakukan, ada satu program yang membuka ruang adanya kelas kolaborasi di antara praktisi maupun juga Bapak-Ibu dosen. Kita tidak bisa menghindari ya Bapak-Ibu bahwa seiring dengan potensi peningkatan produktivitas dunia usaha saat ini yang kemudian didorong juga oleh perkembangan teknologi yang begitu pesat, kebutuhan akan sumber daya manusia juga akan semakin meningkat. Tetapi ada fakta bahwa saat ini Indonesia masih terdapat kesenjangan antara kualitas sumber daya manusia dan juga kebutuhan dunia kerja. Nah, sehingga Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim itu terus dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa hanyalah pendidikan tinggi yang memiliki potensi memberikan dampak tercepat dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Nah, oleh karena itu, sistem pendidikan kita di perguruan tinggi, termasuk di UKI, perlu disesuaikan guna menghubungkan antara teori dan praktek di lapangan supaya pembelajaran kita itu bisa relevan dengan perubahan sosial budaya serta kebutuhan dunia kerja dan lulusan yang nanti dihasilkan menjadi intelektual yang siap berkarya di dunia kerja. Program praktisi mengajar yang hari ini akan disosialisasikan bukanlah program yang pertama kali kita ikuti. Ini adalah angkatan yang ketiga kita ikuti. Jadi di angkatan yang pertama kita ada dua kelas kolaborasi yang berhasil kita lolos dan ikuti. Dan di angkatan yang kedua pada semester yang kemarin ada sekitar 25 kelas. Dan harapannya di semester baru ini kita akan bisa meloloskan sampai 100 kelas kolaborasi. Jadi Bapak Ibu, jadi program praktisi mengajar ini akan menghadirkan praktisi yang memiliki pengalaman dan kompetensi di berbagai bidang profesi dan industri untuk membantu proses pembelajaran dalam kelas sehingga apa? Mahasiswa dapat diperkaya pengetahuannya dalam hal-hal praktis dunia kerja. Jadi tidak hanya sekedar teori yang kita sampaikan. Kita sebagai dosen pengampu memberikan materi-materi pembelajaran sesuai RPS, tetapi ada materi-materi tertentu dalam RPS itu yang bisa diberikan ruang atau kesempatan bagi praktisi untuk mengisinya. Memang tidak lama Bapak-Ibu, jadi kalau misalnya kita ada 16 kali pertemuan, mungkin kita bisa memberikan ruang 3-6 pertemuan untuk praktisi untuk bisa mengisi di kelas Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu, program ini diharapkan kita sebagai dosen dapat berkolaborasi dengan praktisi agar apa? Terjadi kolaborasi yang konstruktif untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman yang juga akan mengembangkan kapasitas kedua belah pihak, ya, baik dari segi dosen maupun juga praktisi. Jadi ini akan diharapkan juga akan mendorong kolaborasi lanjutan tidak hanya di dalam bidang pendidikan, tapi juga dalam bidang penelitian maupun tridharma lainnya seperti pengabdian pada masyarakat. Nah, selain itu Bapak Ibu, program praktisi mengajar ini
juga memberikan kontribusi besar untuk perguruan tinggi ya di prodi maupun fakultas. Kenapa? Karena akan memenuhi indikator kinerja utama kita, terutama pemenuhan indikator di dalam IKU yang keempat ya maupun juga IKU yang ketujuh, adanya penciptaan kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Jadi Bapak Ibu, besar harapan ya, keinginan universitas untuk kita menambah ruang-ruang kelas-kelas kolaborasi di semester depan dapat bertambah. Dari pengalaman yang lalu nanti mungkin bisa disaringkan ya oleh Ibu Erni maupun Bapak Ibu dosen yang sudah pernah mengikuti, kita beberapa kali sudah berhasil mendatangkan beberapa praktisi-praktisi baik di institusi pemerintahan maupun juga institusi profesional lainnya. Saya harap semoga sosialisasi pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan menambah minat Bapak-Ibu untuk memberikan ruang kelasnya untuk kelas kolaborasi pada praktisi mengajar. Saya rasa demikian, terima kasih. Semoga lancar, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Postan atas sambutannya, Tuhan memberkati. Dan mungkin bagi Bapak-Ibu dekan dan juga Pak Prodi dan Bapak-Ibu dosen yang mungkin belum mendapatkan info ya, jadi benar seperti kata Pak Posan, program praktisi ini mungkin akan dikoordinasikan di bawah bagian Mereka Belajar Kampus Merdeka, Biro Administrasi Akademik. Jadi secara teori mungkin juga membawa ya Pak Posan ya, membawa dunia usaha, dunia industri dan juga mungkin dunia karir masuk ke dalam ruang kelas ya, kalau gitu mungkin untuk sementara praktisi ini. Ya, pagi Bu. Dan mungkin juga untuk mencapai, membantu kita mencapai indikator indikator kinerja yang baik ya nanti. Mungkin baik, terima kasih sekali lagi Pak Kosan. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu tanpa membuang waktu lebih lama lagi, langsung kepada sesi pemaparan materi oleh Koordinator Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar Universitas Kristen Indonesia, yaitu Ibu Dr. Dr. Anda Erni Murniarti. Halo Ibu Erni, apakah bisa mendengar suara saya? Iya, selamat pagi Pak Diardo, Bapak Ibu semuanya. Baik, selamat pagi Ibu Erni. Baik Ibu Erni, mungkin untuk sesi presentasi, waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu. Iya, baik. Shalom Bapak Ibu. Salam sehat untuk semuanya, Bapak Pimpinan kita di sini, Pak Kaprodi dan seluruh dosen yang memang mendapatkan link-nya baru-baru saja. Namun, saya mohon maaf juga karena saya pakai device bermacam-macam, tapi tadi saya sulit masuk, terakhir ini baru bisa masuk melalui laptop. Mohon maklum, mungkin karena faktor jaringan. Mohon maaf ya Pak Aposan juga sudah mengingatkan saya tadi. Baik, Bapak Ibu, sebelum masuk kepada gambaran umum saja Bapak Ibu, karena mungkin PM1 praktisi mengajar ini sudah sampai yang ketiga ya. Mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Aposan tadi memastikan bahwa program-program MBKM itu berjalan di kita sebagai Universitas Indonesia dapat mengambil bagian dari berbagai program-program yang ada. Nah, untuk praktisi mengajar tiga ini, Bapak Ibu, kita diharapkan, sudah disampaikan oleh Pak Haposan tadi, bahwa kita diharapkan mencapai 100 dosen, ya, 100 RKK. Nah, lebih baik lagi. Dan juga dalam hal ini Bapak Ibu masih dalam perbincangan, saya belum masuk dulu kepada tata pedoman kita dalam hal apa pengarahan yang ada di dalam grup pengelola atau grup koordinator perguruan tinggi tentang praktisi mengajar ini masih dinyatakan tetap dibuka untuk praktisi sampai tanggal 9 dan untuk RKK sampai pada tanggal 14. Jadi waktunya sangat mepet sekali. Nah, sebelum itu saya mohon dipersiapkan, minta dimohonkan nanti Bang Rafki mohon dibantu contoh RKK dan juga nanti mohon dibantu untuk membukakan
akun praktisi mengajar kita. Takutnya nanti kalau saya bersimulasi dari tempat ini mungkin nanti sinyal dan sebagainya. Mohon dibantu ya Pak Rafi, dipersiapkan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih untuk kehadirannya. Saya langsung saja masuk kepada syarat dosen gitu ya. Mungkin apa itu praktisi mengajar sudah paham ya Bapak Ibu, mohon responnya. Halo Bapak Ibu. Iya. Baik, kalau sudah paham terima kasih Pak Suryo. Artinya saya tidak berpanjang-panjang soal apa itu praktisi mengajar dan mengapa. Nah, dalam kelas kolaborasi ini Bapak Ibu diharapkan masih dalam proses pendaftaran, namun surat dari Pak WRAI akan segera datang kepada kita bahwa kita akan mengikuti ini dengan lebih masif lagi dengan daripada yang lalu, di mana kita sudah mencapai 25 RKK. 2 RKK itu artinya rencana kegiatan kelas dan kolaborasi kelas, dan juga dari 32 dosen yang mendaftar membuka akun pada PM2 ada 15 dosen yang berhasil dan 30 kolaborator atau praktisi. Baik, saya coba share screen Bapak Ibu langsung kepada persyaratan dosen. Ini Bapak Ibu, sudah terlihatkah Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Ya, semoga sudah terlihat ya. Persyaratan dosen untuk PM3 ini, ada di buku pedoman kita memang Bapak Ibu, yaitu memiliki NIDN aktif, dan yang kedua terdaftar di perguruan tinggi peserta program praktisi mengajar. Kami informasikan bahwa Universitas Kristen Indonesia, kampus kita, menjadi peserta program praktisi mengajar sejak angkatan 1. Sejak angkatan 1. Jadi kita layak untuk mengikuti. Kemudian mengampu dari mata kuliah yang diajukan dalam program praktisi mengajar. Nah, dalam hal persiapan mata kuliah yang dimaksudkan di sini, pada periode ini, periode praktisi mengajar 3 ini, satu dosen yang ber-NIDN, ya, itu bisa mengajukan RKK 3 RKK, 3 kelas. Apa itu RKK? Mohon di-sharekan Pak Rafki, RKK, salah satu RKK saja, boleh mengirimkan RKK saya. Oke, Bu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat. Sudah terlihat, Bang. Tapi langsung mau buka akun, Bu. Bu Erni. Iya, Pak. Mau langsung buka websitenya atau mau yang jangan, di dulu? RKK saja. RKK saja dulu. Karena hal ini yang akan kita minta kepada para dosen untuk segera kita akan daftarkan RKK-nya. Jadi rencana kelas kolaborasi ini Bapak Ibu, ini contohnya adalah mata kuliah kewirausahaan yang saya ampu, kita diminta mengcopy saja dari RPS yang ada yang kita punya Bapak Ibu. Lalu nanti Bapak Ibu memasukkan ke dalam form ataupun template RKK ini. Dan nanti di sini, boleh turun lagi Bapak Ibu, kenapa ini saya mulai dari sini, supaya Bapak Ibu nanti pada saat membuka akun sudah yakin betul apa yang mau dilakukan pada akun yang akan Bapak dan Ibu buka. Dan ini adalah RPS dari mata kuliah ini. Next. Nah, lanjut kepada kelas RKK yang saya tawarkan itu. Lanjut, Pak. Nah, Bapak Ibu blok. Nah, ini nomor 9, pertemuan 9 mohon stop. Saya mengajukan atau Bapak Ibu nanti mengajukan
yang akan kita kolaborasikan adalah pertemuan ke-9, 10, 11, dan seterusnya dalam jangkauan itu 12 jam pembelajaran. Dengan kalau saya 6 pertemuan. Di sini saya blog, Bapak Ibu, saya arsir apa yang kita akan nanti akan ajukan. Next. Kenapa langsung ke sini supaya yakin ya Bapak Ibu, ini saya sampai pertemuan ke-14. Next. Terus. Iya, ini adalah lanjut Pak. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi yang kita tawarkan tadi rencana kegiatan pembelajaran 9 sampai 14 sudah ada di RKK kita. Dan ini nanti akan kita masukkan ke dalam akun yang akan kita buka. Next, lanjut lagi Pak. Ya, ini profil kita, Bapak Ibu. Boleh dicantumkan mata kuliah yang Bapak ampu dan nanti akan ditawarkan seperti itu ya. Seperti saya, manajemen pendidikan, kawasan dan metodologi penelitian, profesi keguruan. Tapi nanti yang mana yang akan Bapak RKK-kan, usulkan untuk RKK. Lanjut lagi ke bawah. Dan ini penjadwalannya Bapak Ibu. Periode waktu pelaksanaannya. Ya Bapak Ibu, jadi nanti tanggal-tanggalnya itu disesuaikan dengan tanggal perkuliahan kita di AIS. Nanti kita pada saat melanjutkan pembukaan ini sudah rancangkan sejak awal Bapak Ibu. Jadi sebelum kita membuka akun ataupun sudah membuka akun, kita sudah pastikan seperti inilah yang akan kita tawarkan nanti. Seperti itu. Karena Bapak Ibu sudah paham ya bahwa kolaborasi praktisi mengajar itu adalah program yang memang menggabungkan antara dunia praktisi dengan para CEO dengan dunia pendidikan dan mereka boleh masuk kelas kita. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oh iya, satu lagi, kapasitas mahasiswa minimum 11 mahasiswa, Bapak Ibu. Jadi kalau ada di kelas Bapak Ibu kebetulan 6 atau 7 mahasiswa tidak usah ditawarkan RKK-nya. Yang minimum 11 mahasiswa. Terima kasih Pak Rafki. Nah, Bapak Ibu, saya masuk selanjutnya mengenai tahapannya ya Bapak Ibu. Izin saya share screen kembali. Iya. Baik, semoga terlihat Bapak Ibu. Sudah terlihat, mohon izin Pak Diardo. Sudah terlihat, Bu. Iya, baik. Nah, di sini Bapak Ibu, tahap yang kita lakukan saat ini adalah sebenarnya kita mengantisipasi untuk melakukan sosialisasi secara khusus dan secara umum saat ini sosialisasi gambaran umum belum dilakukan untuk para dosen. Masih dilakukan pada para pengelola. Namun, sesuai dengan arahan pimpinan kita, mari kita gercep begitu ya Bapak Ibu. Kita gercep karena memang tanggal 14 itu sudah dekat, kita berharap ada perpanjangan. Namun untuk praktisi sudah dibuka. Karena ini adalah sosialisasi untuk para dosen. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ingin bertanya tentang untuk para praktisi boleh. Nah, di sini pendaftarannya itu adalah pendaftaran sebagai dosen ya Bapak Ibu di dalam akunnya nanti yang akan kita segera lakukan hari ini. Kemudian nanti para dosen boleh mengklik atau memilih para praktisi yang berminat dengan mata kuliah setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran atau mengupload RKK yang tadi, contohnya tadi Bapak Ibu RKK-nya. Kemudian ada nanti proses review. Jadi praktisi sudah mendaftarkan diri, dosen sudah mendaftarkan diri membuat akun, dosen sudah mengisi RKK dan segala programnya nanti periodenya, maka nanti pihak Dikti akan mereview apakah kelas kolaborasi ini disetujui atau tidak. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mohon dicatat, ini direkam ya Pak Rafi ya, untuk teman-teman nanti. Kalau misalnya nanti Bapak menemukan di reject pengajuannya, maka bukan berarti
dosen kita yang rejected, tetapi kelas kolaborasinya yang rejected, maka Bapak, Ibu, para dosen boleh memilih kembali praktisi yang lain. Paham ya Bapak, Ibu? Kejadian seperti kemarin, kita ada tulisan reject, terus wah saya nggak lulus gitu, padahal bukan. Nanti hasil review itu akan ada, saya punya sendiri aja 5 kali di reject, 4 kali di reject, pada yang kelima ini, mata kuliah kewirausahaan ini, ketemu Pak Jody yang memang dia LLM ya, dan mengajar kewirausahaan hukum. Nah itu Bapak Ibu, jadi ada waktunya untuk review. Kemudian nanti ada pelaksanaan kolaborasi praktisi, itu yaitulah mengajar di kelas itu. Lalu monitoring dan evaluasi, seperti yang sekarang sedang terjadi untuk PM2. Ada formatnya, sistemnya, aplikasinya sudah lengkap Bapak Ibu. Lalu nanti ada pendaftaran koordinator-koordinator dosen. Misalnya kita seperti yang lalu mendaftar lulus itu lolos 25 dosen dan 15 dosen dengan 25 RKK, maka dibutuhkan 4 dosen koordinasi koordinator. Jadi setiap 6 kelas RKK akan dipilih satu koordinatornya. Seperti itu Bapak Ibu. 6 kelas 6 RKK akan kita tunjuk satu koordinatornya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian menyusun mencari praktisi, nanti kita akan simulasi, kemudian mendaftarkan RKK itu nanti oleh dosen, kemudian lalu kita akan melakukan, kita biasanya diwawancara ya, seperti yang dulu, proses wawancara kepada kita, Uki, bahwa ini betulkah dosen ibu, betulkah ini sudah yakin, misalnya jangan ditemukan yang bukan dosen tetapi terdaftar di kelas kita atau membuka kelas dan seterusnya. Lalu bolehkah kita tim teaching dan seterusnya, tim teachingnya berapa dan seterusnya, itu nanti di wawancara kita akan menjawab dan baru kita diyakinkan sampai kepada persetujuan dan PKS yang akan ditandatangani oleh Uki dengan Dikti penyelenggara praktisi mengajar. Lalu ada monif internal dan juga ada evaluasi dan monef dari perguruan tinggi dan laporan akhir. Ini yang menjadi tahapan-tahapan pelaksanaan praktisi mengajar, Bapak Ibu. Saya hanya membuka dari pedoman dan ini hal yang memang perlu kita pahami bersama. Kemudian waktunya, untuk waktu pelaksanaannya, boleh saya dibantu Pak Rafi dibuka akun kita, karena sudah ada waktu pelaksanaan untuk periode semester gasal 2023-2024. Mohon maaf, sebelumnya menginterupsi Bu Erni. Ada informasi bahwa sekarang kita kebetulan juga ada pas dengan jadwal ibadah, Bu. Oh, dari iya, jam Pak. 11, ibadah keluarga besar Universitas Kristen Indonesia. Mungkin ada Bapak Ibu juga yang mau mengikuti mungkin ibadah. Mungkin apakah bisa kita lanjutkan nanti mungkin setelah jam 1, mungkin sekitar jam 1 untuk sesi lanjutannya. Bagaimana Bu Yara? Ya, saya silakan kepada Pak Haposan dengan harapan target hari ini adalah dosen yang masuk dalam kegiatan hari ini lengkap sudah memiliki akun. Itu target kita ya, supaya memiliki akun dulu sehingga nanti Bapak Ibu semua RKK-nya tinggal kita kirimkan saja. Namun tujuan kita saat ini adalah para dosen memiliki akun lengkap sudah, lalu nanti kita simulasikan membuka web praktisi mengajar. Namun untuk keputusan hal ini saya serahkan kepada Kepala MBKM yaitu Bapak Haposan. Silakan Pak, saya ikut saja. Baik Bu Erni. Baik, untuk keputusannya apakah nanti kita akan lanjutkan di jam 1 siang, bagaimana Pak Haposan? Baik Bapak Ibu, jadi tadi sudah dijelaskan ya gambar tentang praktisi mengajar. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah tahu dan juga sudah sempat dibagikan juga.
buku pedomannya, jadi bisa dibaca-baca juga. Cuma nanti target kita di hari ini, karena tanggal 8 itu sudah pembuatan akun terakhir, jadi target kita di hari ini, semoga semua dosen tetap Yuki sudah punya akunnya. Nah, jadi nanti kita akan bantu setelah kita ibadah dulu, nanti Bapak-Ibu kita undang kembali nanti siang, setelah makan siang mungkin jam 1, nanti kita sama-sama kita akan coaching ya untuk Bapak-Ibu untuk bikin akun terlebih dahulu, karena pembuatan akun batasnya tinggal besok, sementara untuk kelas kolaborasi masih bisa minggu depan di tanggal 14. Toh juga saya rasa hampir semua prodi belum keluar jadwalnya juga kan untuk kelas-kelas masing-masing di prodi. Jadi memang target kita ada pembuatan akun, nanti juga sembari akan dijelaskan lagi tentang program ini kalau misalnya Bapak-Ibu ada pertanyaan. Saya rasa demikian ya Bapak-Ibu, harap maklum karena tadi kita mulainya terlambat dan akhirnya kita pun juga melewati pukul 11. Saya rasa demikian, Pak Diardo. Baik, kalau begitu berarti kita lanjut ke sesi selanjutnya nanti, mungkin seputar pembuatan akun ya, coaching. Langsung coaching nih, cara pembuatan akun nanti di jam 1. Mungkin mohon maklum atau mohon dimaklumi untuk Bapak-Ibu, karena memang sekarang lagi pas dengan ibadah keluarga besar Universitas Kristen Indonesia. Baik, mungkin untuk sesi kali ini, Pak Posan dan Ibu Erni, kita tutup terlebih dahulu ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di jam 1 siang setelah makan siang. Oke, baik. Kepada Bapak-Ibu, mungkin kita langsung tutup saja. Bagi Bapak-Ibu yang ingin join ke ibadah gabungan, mungkin sudah bisa dipersilakan untuk lift room. Saya mulai, Ibu. Ya. Oke. Simple kali ya, Pak Rafki, dibuka akunnya. Bapak bukakan dulu akun kita yang Facebook semuanya perbar-barbar. Nanti baru kita langsung yang ada di sini langsung kita pastikan ada akunnya, Bu. Bapak ya. Silakan Pak Rafki. Oke, izin Bapak Ibu, selamat siang Bapak Ibu yang telah hadir dalam kegiatan sosialisasi program kelas kolaborasi program MBKM Praktisi Mengajar Angkatan Ketiga Universitas Kristen Indonesia. Saya melanjutkan dari rekan kerja saya Pak Diardo, karena Pak Diardo sedang ada acara di Kemendikbud Ristek. Jadi kita akan lanjutkan kegiatannya yaitu dengan topik simulasi pendaftaran di platform Praktisi Mengajar. Oke, baik Bapak Ibu. Bu Erni, izin Bu, sebelum memulai kegiatan simulasi, kita ada video testimoni dari salah satu praktisi, Bu. Kita mau puterin dari Pak Hafiz, Bu. Ya, karena memang juga diminta nih di Dikti. Iya. Keren, keren. Boleh-boleh, Pak, untuk menyemangati kita. Silakan, Pak Rafi. Oke, Bapak Ibu, ini adalah salah satu video dari praktisi testimoninya di kelas Bu Marcelia. Mungkin nanti Bapak Ibu akan mencari salah satu praktisi. Nah, itu bisa dipilih nanti praktisinya. Selamat menonton. Kesannya sharing di UKI luar biasa banget, karena di Jakarta tapi bisa bertegur sapa, terus yang dilihat ini Indonesia ya, jadi benar-benar Bhinneka Tunggal Ika banget lah di UKI. Terus senang banget bisa berkesempatan online setelah sekian pertemuan sharing online, bisa ketemu offline setelah sharing sekian banyak online, bisa melihat langsung, belajar langsung, discuss sama teman-teman, terus khas banget orang anak komunikasi ya, jadi kita semua fun, kelasnya fun, casual, tapi sharingnya tetap penting. Jadi saya rasa dari praktisinya juga belajar juga sih, jadi belajar lagi, terus bisa sharing konteks, dapat insight dari adik-adik mahasiswanya sendiri. Jadi semoga praktisi mengajar di UK ini bisa terus berkembang, semakin luas lagi. Mata kuliah Humas Digital Praktisi Mengajar, Salam Komunikasi!
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke masuk sesi platform ya Bu. Izin Bapak Ibu saya share screen. Bu Erni, izin nanya Bu, ini kita pakai akun praktisi atau akun koordinator Bu? Akun praktisi saja Pak. Akun umum maksudnya Bu? Akun umum ya, akun koordinator ya. Iya, mulai dari atas saja Pak, supaya Bapak Ibu dosen semuanya melihat seperti apa sih akun dari Universitas Kristen Indonesia di Praktisi Mengajar Platform ini. Mulai dari atas Pak, boleh dari profil perguruan tinggi. Atau dari luar dulu Bu, kita kasih tahu websitenya, daftarnya, gitu email Bu. Oh, boleh. Oke. Okay. Maksud saya sih tadi yang perguruan tinggi dulu, baru nanti perguruan tinggi. Supaya tahu posisinya di mana. Oke, okay. Perguruan tinggi udah saya buka nih Bu. Ya. Nah ini akun akun perguruan tinggi Bu. Akun perguruan tinggi, Bapak Ibu, ini ada profil perguruan tinggi kita. Yang pertama boleh diklik saja Pak. Ini profil kita sudah ada dan terverifikasi Bapak Ibu, artinya kita sudah aman untuk mengikuti praktisi mengajar 3. Kemudian data keuangan PT sudah lengkap. Kemudian profil PT seperti ini Bapak Ibu. Kemudian data keuangan PT. Kemudian laporan perguruan tinggi, kita di atas itu ada laporan perkembangan. Nanti kita masih dalam berproses, belum kita simpankan. Kemudian ada nanti di sana itu kepatuhan-kepatuhan yang kita siapkan, NPWP dan sebagainya. Kemudian ada pengelola keuangan, sudah ini yang platform yang versi PM2, ada jelas semua dengan datanya. Kemudian dosen yang sudah ada akunnya, boleh dilihat ada berapa Pak? Ada coba dicek semuanya, ada 44 yang saat ini sudah mendaftar di platform umum, di mana yang kemarin berarti kemarin ada 32 ya Pak. Pak Rafi sekarang sudah sampai kepada 44. Nah, ini yang akan kita tambah dengan kehadiran Bapak Ibu di platform hari ini. Kemudian ada fakultas, cek fakultas. Nah, ada fakultas fisioterapi ya? Vokasi yang belum masuk sepertinya Pak kemarin ya? Iya Bu, Pak Luki Anggiat Bu. Fakultas vokasi sudah ada, cuman karena sudah ya. Anggiat kalau ada di sini vokasi sudah kita daftarkan. Kemudian program studi yang sudah saya daftarkan lengkap ada berapa Pak? Mungkin adakah fisioterapi yang ditanyakan kemarin boleh? Nah, ada Bu Fisio, Bu. Nah, kalau belum berarti nanti kita akan tambahkan ya, untuk semua fakultas harus ada. Kemudian mata kuliah yang ditawarkan oleh UKI sampai saat ini bukan, ini di periodenya Pak. Klik periode Pak. Klik periode. Yes, periode yang ya, ini mata kuliah kita yang ditawarkan Bapak Ibu terus ke bawah Pak. Nah, mata kuliah kita yang kita tawarkan itu kelasnya ada 30 ya Pak ya. Bapak Ibu, ini yang akan kita tambahkan nanti, tapi Bapak Ibu harus mengisi akun dulu, melengkapi akun dulu. Kemudian nanti mencari praktisi, ini praktisi yang sudah mendaftar di kita. Ada berapa ratus, Pak? Ada 1.000. Berapa ini? Nah, ada, ini ada 10.000 yang mendaftar keseluruhan, Pak. Nah, ini Pak, nanti akan bertambah sampai tanggal 9 terakhir nanti mendaftarnya. Kemudian ada laporan perguruan turun lagi Pak ke bawah. Mata kuliah sudah, program studi sudah, turun sudah, lanjut logbook. Oh, praktisi yang tertarik di UKI. Praktisi yang tertarik di UKI Pak, tolong ke atas ya. Inilah jumlah praktisi yang tertarik di Universitas Kristen Indonesia. Ada 212 praktisi yang tertarik Pak pada PM2. Nah, seperti itu. Sementara kita akan dimintakan kelas hanya 100. Berarti ini sangat selektif sekali di UKI. Kemudian nanti ada permintaan akses antara praktisi, nanti kita akan simulasi. Permintaan kolaborasi, nanti kita akan simulasi. Kemudian generate invoice, nggak usah dibuka. Logbook praktisi, inilah Bapak-Ibu logbook praktisi PM2, boleh diklik. Kemudian pilih salah satu Pak,
Bapak terus turun ke bawah, kanan, akses paling bawah saja, pertemuan. Yes, terus paling bawah lagi ke kanan, Pak. Ya, inilah disetujui sudah untuk kelas ini, Bapak Ibu. Seperti inilah nanti kira-kira laporan Bapak Ibu, semuanya by system, paperless ya. Kemudian di selanjutnya lagi ada panduan, kemudian ada kalau kita ada bantuan bisa klik di sini dan seterusnya. Inilah gambaran platform praktisi mengajar Universitas Kristen Indonesia. Terima kasih Pak Rafki, bisa masuk kepada perorangan. Boleh langsung disimulasikan dulu tapi dibuka dulu. Ini atas nama siapa, Pak? Ini Bu Erni. Oke. Okay. Kita luar dari website luarnya dulu ya, Bu. Oke. Okay. Sekarang masuk sebagai Erni Murniarti. Yang pertama, Bapak Ibu, ini data lengkap saya turun sampai semua dilihat oleh Bapak Ibu semuanya. Diisi dengan lengkap. Baru nanti yang akan dimintakan di review tersebut, coba di pre-review, Pak, yang akan di-upload. Ya, ini SKJJA-nya, Bapak Ibu. Ya, meskipun tadi di pengumuman itu di buku panduan tidak ada pemberitahuan, namun minimum ber-JJA, Bapak Ibu ya. Ini, terima kasih, harus kita upload. Oke, baik Pak. Kemudian berikutnya yang harus kita lampirkan adalah, turun Pak, selain JJA tadi. Habis ya? Enggak ada lagi, Bu. Oke, naik ke atas lagi Pak, di profil. Iya, ini profil sebagai dosen. Kemudian nanti Bapak Ibu di dalam karena saya sudah masuk ya, nanti di sini ada data-data berikutnya. Ini kan karena sudah selesai lengkap ya Bapak Ibu. Nanti kita mengisi secara manual dari mulai KTP Bapak Ibu dan sebagainya akan diminta. Kemudian mata kuliah yang saya tawarkan periode. Periode, Pak. Oh, sepertinya platformnya masih generate semuanya ya. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu untuk tahap ada, Bu. Awal. Ada, Bu. Oh, ada ya? Ada. Oke, mata kuliah yang Ibu Erni tawarkan, kelasnya kewirausahaan. Nah, coba di view, Pak. Nah, ini Pak, view-nya, mata kuliahnya nanti, Pak. Bapak Ibu secara manual nanti mengisi ya nama mata kuliah, berapa mahasiswanya, semester berapa, periodenya nanti mengikuti periode yang akan kita berikan. Deskripsi mata kuliah dari RKK tadi Pak ya, dari RKK tadi yang pertama saya tampilkan itu dikopi dari sana, lalu diedit menjadi tidak boleh lebih dari 100 kata ya Pak ya. Oh 200 karakter. Berapa sekarang? 300 karakter ya. Nah, kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah 300 karakter dan sub capaian mata kuliah itu 300 karakter. Jadi disingkat-singkat saja pakai koma-koma begitu Bapak Ibu. Lalu nanti fakultasnya apa? Lalu kita upload RPS-nya. Coba diklik RPS-nya Bapak Ibu. Nah, inilah RPS yang tadi. Turun, Pak. Lanjut. RPS yang saya tawarkan, kalau tadi kan orange-orange ya Bapak Ibu ya, biru ya. Nah, sorry Pak, yang saya arsir tadi. Nah, ini adalah jam atau kelas jadwal pembelajaran yang saya tawarkan kepada kelas praktisi mengajar. Nah, nanti praktisi mengajar akan melihat ini Bapak Ibu. Oh ini materinya tentang kepemimpinan. Oh ini faktor X, maka dia akan klik mata kuliah saya oleh si praktisi. Nanti si praktisi itu akan muncul sebagai praktisi yang tertarik pada mata kuliah saya. Jadi bisa saja nanti di mata kuliah saya ada 5 praktisi yang tertarik. Saya pilih-pilih nih, lihat profilnya. Ah, saya pilih yang ini, ternyata reject. Pilih ini, reject. Yang terakhir baru Pak Jody. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut ke bawahnya. Iya, lanjut. Nah, hanya sampai di sini Bapak Ibu. RPS-nya. Oke, back. Nah, kemudian setelah selesai semua nanti ada di sudut kanan bawah itu simpan. Cuma sekarang karena saya sudah selesai, maka nanti ada tulisan simpan. Setelah Bapak Ibu simpan, nanti saya akan verifikasi. Kami di rektorat akan verifikasi bahwa Ibu Mazda sudah clear. Nanti kalau ada yang kurang, misalnya KTP Ibu kurang, atau
nomor NIDN Ibu salah atau kurang, nanti akan kami klik revisi. Kalau kami klik revisi, nanti Ibu akan kami komunikasikan supaya diperbaiki sebelum kami klik untuk verifikasi. Nah, setelah verifikasi, nanti Dikti akan menyambungkan dengan dalam reviewer untuk mencapaikan RKK yang disetujui. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian sampai hari ini yang perlunya sepertinya baru situ dulu Pak. Nggak usah sampai sampai situ saja dulu barangkali Pak. Sampai pengisian RKK. Demikian, terima kasih Pak Rafki simulasinya. Mari Bapak Ibu, boleh kita atau sebelum kita mulai simulasi langsung membuka akun semua Bapak Ibu. Bolehkah Bapak Ibu ingin bertanya seperti itu? Setelah nanti ada Bapak Ibu namanya di dalam platform, kami langsung masukkan di grup WA dosen praktisi. Seperti itu ya Pak Rafki ya. Setelah selesai hari ini tuntas, target kami 100 dosen. Sekarang sudah ada di dalam 44 ya Pak Rafki. 44. Target kita dari WRAI itu adalah 100 dosen, maka kita pastikan untuk bisa bertambah. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Ya, Bu Erita. Ya, selamat siang. Nah, kita kan yang sudah ikut nih di praktisi 2. Nah, saya kan akunnya sudah ada. Nah, ketika mau menawarkan mata kuliah di akun yang sama ya. Nah, baik, pertanyaan yang bagus. Untuk 44 dosen. Untuk 15 dosen UKI yang sudah mengikuti kelas itu tidak perlu membuka akun lagi, Bu Erita. Nanti tinggal mengklik periode saja. Sekarang kan periode 2, ya Kak, yeah. Periode 2. Nanti Ibu akan klik periode 3, nanti akan muncul di platform. Ibu tidak perlu lagi untuk membuka akun dari awal. Seperti okay, berarti itu. Tapi ada tinggal, syaratnya, Bu Erita. Yeah. Ada syaratnya. Bu Erita harus tuntas dulu logbook. Tidak ada masalah lagi, logbook artinya PM2 aman dulu, Bu. Gitu. Okay. Sampai hari ini ada 3 dosen yang belum aman ya, Bu. Artinya logbooknya belum kami verifikasi. Belum ada, masih ada kekurangan sedikit begitu. Kami akan kabari ya, Bu. Bu, nanti yang PM2 mungkin bisa dicek ya sama timnya Bu Erni. Maksudnya apakah saya udah clear apa belum gitu yang untuk laporan A. Tadi info ya, Bu ya. Artinya nanti kami akan nanti, undang juga, Bu. Iya, yang untuk PM3 tinggal nanti menunggu informasi kapan kita akan upload itu ya, maksudnya untuk periode RKK-nya. Berarti tinggal mempersiapkan proposalnya aja dulu ya. Iya, nah tadi file yang saya sudah simulasikan di awal ya Bu, ya Ibu Erita sudah punya ya, boleh ditularkan atau dibagikan kepada dosen-dosen di vokasi ya Bu. Iya, siap. Ya, Pak Rafki juga boleh dibagi, di share di sini di apa di Zoom ini, nanti Bapak-bapak Ibu bisa kirim, kalau bisa yang Word sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti. Bapak Ibu dosen bisa mengikuti. Terima kasih Bu Erita. Terima kasih Bu Er. Ya, mari Bapak Ibu yang lain. Oke, kalau tidak ada, berarti Bapak Ibu, kami mohon Bapak Ibu, kami akan paraki buka platform praktisi mengajar UKI ya Pak, sambil kita lihat siapa yang berproses untuk membuka akun ya Pak. Mari Bapak Ibu silakan, tolong dikirim link terbaru Pak untuk pembukaan akun itu Pak, karena beda ya PM1, PM2 linknya Pak Paraki, boleh kirim di Zoom, di apa, di room chat. Tadi sepertinya saya sudah kirim di atas ya. Oh, ini boleh nih. Ini. Saya ulang lagi Bapak Ibu. Ya, mari Bapak Ibu silakan masuk ke platform tersebut. Boleh salah satu share screen gitu supaya kita lihat, boleh?
Pak Rafki boleh stop share screen. Ibu Masda atau Pak Suryo deh, Pak Suryo. Monggo Pak share screen, Pak. Bu Hasian. Bu Erni. Bu Desi. Iya, Bu. Iya, Bu. Bu. Ya. Karena saya baru pertama kali ini, Bu, ikut. Kebetulan juga tertarik untuk ini. Apakah nanti saya bisa secara langsung saja bertemu dengan Ibu? Untuk segala sepertinya. Okay. Boleh, Bu. Yang pertama adalah... Oke, Bu, yang terutama adalah saya ingin bertanya, kalau kita misalnya dari UKI, dari UKI-nya lah, sebelum kita ambil praktis yang ada, boleh nggak kalau kami berdua gitu, seperti itu? Oh, dosennya berdua, satu kelas dosennya berdua. Jangankan berdua, Bu, bertiga juga boleh, Bu, namanya team teaching. Oke. Itu aja. Terus kemudian kalau berdua itu harus tidak harus dari satu mata kuliah yang sama, apakah boleh merupakan maksud saya ada gabungan mata kuliah tapi sebenarnya saling menyangkut, artinya ada sangkutannya, artinya tidak terlepas, misalnya nggak mungkin misalnya SDM sama matematika, misalnya nggak itu, tapi misalnya manajemen strategi dengan SDM, seperti itu apakah mungkin, Bu? Yang seperti didaftarkan itu? Mata kuliahnya, Bu, mata kuliah yang ada di PDDikti, yang ada di AIS. Mata kuliahnya salah satu saja, soal muatannya nanti pertemuan yang Ibu tawarkan yang mana gitu. Tapi jadi dosen pengajarnya mata kuliah. Nanti di situ akan ada pilihan tim teaching atau tidak. Kalau tim teaching, nanti dosennya siapa, NIDN-nya berapa, semuanya daftar lagi, Pak. Bu, boleh. Okay. Tapi dalam tim teaching tersebut, misalnya saya mendaftarkan mata kuliah sumber daya manusia. Kemudian yang mengajarkannya adalah satu dosen sumber daya manusia, satu lagi dosen untuk mata kuliah lain. Apakah itu tidak bermasalah ya, Bu, ya? Enggak masalah. Ya sudah. Nanti saya berproses ke Ibu aja di BAA ya, Bu. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Mari, Bapak Ibu ada lagi, Bapak Ibu? Oh iya, sekedar tambahan, jangan khawatir Bapak Ibu, misalnya nih Ibu Desi saat ini mengajar, nanti semester gasal mengajar 3 mata kuliah atau 4 mata kuliah. Mari, 3 mata kuliah boleh didaftarkan semuanya, Pak, Bu. Jadi RPS-nya, RKK-nya disiapkan ya, Bapak, Ibu. Dan satu PIC dari fakultas yang kami nanti bisa hubungi. Oh iya, tolong ini, Bu Desi, kurang ini, tambah ini, gitu. Sehingga kita tidak ada keterlambatan dari monitoring dari Dikti. Jadi boleh 3 mata kuliah, 3 mata kuliah, 3 kelas ya Bapak Ibu. Misalnya Pak Haposan, beliau ada mengampu mata kuliah hukum acara atau hukum pidana. Dan kelasnya itu ada di kelas A, B, C, D, E. Mata kuliah yang sama. Tapi di ada 3 kelas, 3 rombongan kelas. Itu sama dengan misalnya Pak Haposan mendaftarkan 3 kelas. Maka itu... Pak Haposan mempunyai 3 RKK. Begitu ya, Bapak Ibu. RPS-nya itu lagi, Bapak Ibu. RPS-nya itu lagi, tapi kelasnya yang berbeda. Bu Erni, ya. Kan ini kita untuk mengajar pada semester gasal 2023 kan ya? Betul? Iya, nanti mulai September tanggal 4. Oke. Tapi kan kita belum tahu jadwal mengajar kita, terus kemudian kita mendaftarkan berapa kelas. Itu gimana tuh, Bu? Nah, itu dia. Itu dia yang saat ini masih masalah di seluruh Indonesia dan seluruh universitas, seluruh perguruan tinggi. Namun untuk saat ini, karena itu masih digodok di atas, Bu, yang paling penting saat ini UKI jangan kelewatan soal dosennya membuka akun. Membuka akun saja dulu. Nanti mata kuliah apa yang RKK kan tanggal 14 harus sudah masuk. Mudah-mudahan nanti ada arahan, Pak Haposan nanti membantu kita oleh Pak Haposan mendapat arahan dari pimpinan tentang hal yang Bu Desi tanyakan. Baik, terima kasih, Bu.
Ya, baik. Ya, silakan Bapak Ibu lagi. Ada lagi yang mau disampaikan? Aman ya? Baik, kalau aman, mari Bapak Ibu, kami sedang buka platform praktisi mengajar UKI. Mari silakan yang sedang berproses buat akun Bapak Ibu. Bisa di-share platform kita, Pak? Atau yang kosong saja dulu, boleh kita bantu misalnya Ibu Masda sudah membuka belum? Sudah membuka akun? Klik dosen, Pak. Apa Pak Rafki? Halo, halo Bu Erni, suara saya kedengaran? Ya. Ya, saya baru buka nih Bu Erni. Apa saya share screen? Saya nggak tahu. Boleh, bagaimana. Boleh share screen, boleh Bu. Ya, bagaimana caranya supaya dipandu oh, gitu ya? Oh, tolong Pak Rafki, Bu Masda bisa share screen? Bisa Bu, tinggal klik share screen aja Bu. Oh, oke, okay, baik. Nah, seperti ini berarti. Kelihatan Pak Rafki? Ya. Kelihatan Bu. Lalu, ya. Begini ya Bu Erni ya. Iya. Ya. Daftar sebagai praktisi Bu. Daftar sebagai praktisi ya. Klik. Nah, enggak salah, salah, salah. Daftar sebagai dosen. Daftar sebagai dosen, tapi nanti di bawah Pak. Di bawahnya udah pilihan dosen. Bawah. Ya. Benar tadi Bu? Enggak, ini udah benar. Ini tadi benar. Bawah, ya. Bawah, bawah. Ada link dosen. Nah, tuh daftar sebagai dosen. Mana dia? Salah, salah link berarti ini. Oh, salah link ya. Yang okay. Link dari saya Bu. Yang dari oh yang ini dari saya Bu. Tadi yang ini yang dari lagi saya, Pak. Bu. Nah yang ini ya betul. Yang link dari Rafki Bu. Ulang-ulang lagi Bu. Nih oh. Pak Rafki ada kirim link. Tadi saya salah kirim link. Oke tapi tadi bisa saya buka sih sebentar. Ya dari dashboard chat room chat saya room chat. Yang ini bukan. Nah itu praktisi atau dosen bawah Bu. Wah, wah. Nah, klik dosen, Bu. Ini dosen ya? Ya. Bu. Tapi diisi dulu, Pak. Oh, ini diisi dulu? Ya. Diisi. Langsung klik aja dosen. Langsung klik dosennya, Bu. Dari bawah tadi. Oh, langsung klik dosen ya. Ini ya? Iya, iya. Oke. Okay. Nah, baru diisi? Iya, Bu. Oh, baik. Akunnya belum kan, Mbak? Ibu sudah bikin akun belum? Sudah daftarkan akunnya belum? Belum. Isinya di sini apa sekarang apa bagaimana nih? Iya, di situ benar, Bu. Iya. Oke, lanjut. Seperti ini saya lanjutkan ya? Iya. Oke, kalau gitu saya akan lanjutkan. Saya stop share dulu, Bu Erni. Lanjut aja, Bu, biar biar lanjut yang lain aja, nggak apa-apa. Ya Bu. Ada yang rahasia Bu. Ngerjain bareng-bareng Bu. Biar tuntas Bu. Ini apa ya? Plus 62 Bu, kode negara Bu. Oh. Langsung klik nomor handphone Bu. Oh ini. Yang ah, kanan, iya. Yang kanannya, yang kanannya. Yang kanannya Bu, langsung kanan, kanan langsung kanan. Kanan, kanan. Nah, ah, iya. 8 satu berapa? Oke. Okay. Okay. Lalu ini apa nih? Kok dia enggak ketutup ya? Enggak. Hanya di itu yang di atasnya Bu. Di bawah itu di bawah Ibu Surti itu klik. Ini. Enggak mau dia. Hanya mesti dicari 62-nya Bu. Cari 62-nya coba Bu. Cari 62-nya. Iya. Oh, oke. Okay. Keklik soalnya tadi sama Ibu. Oh, ini. Tuh, udah. Ya. Ya. Oke. Okay. NIDN. Ya. Itu baru jabatan akademik. Asal perguruan tinggi. Diketik aja ya. Ya. Ya, ini dia. Ya. Lalu kategori? Dikti. Oke.
Lalu email Uki. Ya. Rose, dosen ya. Ya. Kata Sandi ini apa? Silakan Pak, Bu, dibikin aja. Ya sendiri ya. Bagaimana kalau kita sepakati semua, misalnya Bapak Ibu? Praktisi UKI 2023. Jadi nanti kalau ada kendala Bapak Ibu semua kita bisa bantu. Begitu ya. Gimana boleh? Pak Aposan? Pak Aposan? Apa tadi Bu Erni? Praktisi apa? Ya, praktisi UKI 2023 misalnya. Praktisi UKI 23 atau PM 3 UKI gitu. PM 3 UKI. Ya. Huruf kecil semua ya. Ya, PM 3 UKI. Huruf kecil semua. PM 3 UKI. Oke. Ulangi lagi di bawah. PM 3 UKI. Oke. Nah, itu yes. Benar ya? Yes. Oke. Ya. Lalu daftar. Daftar. Oke. Lah. Oh, 8 karakter. Oh, 2023. 23. 2023 ya? Ya, 23 aja, Bu. Ah, 23 saja cukup? Iya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Iya. Sebentar saya catat PM 3 UKI 23 gitu ya. Oke, okay, PM 3 UKI 23. Daftar ya berarti. Ips. Oh, harus ada ini karakter-karakter ini nih tanda tanya apa sih? At tambah at. PM UKI. Sebelum UKI ya. Boleh. Hah? PM 3 at. Ya. Sini ya. Yes. PM 3 at UKI 23, oke. Okay. PM 3 at UKI 23, oke. Okay. Daftar. Nah, apa sih? Oh, harus ada huruf besar. Iya, ya, Bu. Huruf besarnya masih kurang, Bu. Ya, ya udah. PM aja ya. PM besar semua. PM besar semua. Oke. Ya begitulah merayu-rayu Bu kita. Merayu-rayu ya. PM. Oke. Ya. Oke, okay. Okay, daftar. Registrasi. Ya. Yes. Bu, sekarang verifikasi di akun Ibu di UKI ACID Ibu. Oh, di email maksudnya? Iya. Outlook, Bu. Di Outlook. Outlook. Oke, saya stop share dulu. Iya. Tapi saya oke, dulu. Berarti akunnya sudah clear ya. Boleh yang lain Bapak Ibu, nanti langsung Ibu akan terlihat di akun universitas, namun profil-profilnya nanti mesti ada dilengkapi lagi. Oke, Bapak Ibu, boleh juga sepakat kita ya Bapak Ibu. PM3 at UKI 2003 seperti itu. Supaya mudah nanti koordinat apa. Oke, Bang Rafki udah kelihatan Ibu Masdah? Belum kebuka nih, Bu. Oh, verifikasi dulu Bu, Ibu di akun Ibu ya. Belum masuk ke akun koordinator, Bu. Soalnya kan belum diverif, Bu. Iya. Beliau masuk dulu baru bisa saya verifikasi, Pak. Saya share screen dulu ya, Bu R. Oh, boleh. Monggo, boleh. Nah, ini saya sudah buka Outlook. Tapi kok belum ada ya? Oh, belum ada ya? Iya, Bu. Tadi punya saya juga agak lama. Tapi Ibu Asian sudah masuk? Sudah oke, Bu. Pak Rafi okay. Mungkin bisa umumkan siapa-siapa yang udah jadi. Oke. Okay. Stop share screen dulu, Bu Masda. Sekarang kita buka Pandu Bu Hasian. Bu Hasian boleh share screen, kami mau lihat sudah lengkap belum pembukaan akun Ibu.
Ibu izin karena saya pakai dua device. Ya. Kalau diklik pakai laptop ini nggak bisa, saya pakai PC di kantor. Oh, sudah boleh. Oke. Okay. Enggak, maksudnya saya nggak bisa share screen pakai karena beda device, Ibu. Oh, gitu. Iya. Oh. Tapi Ibu sudah pasti ya mengisi profil, sudah. Kemudian apa RKK sudah sampai ke situ belum, Bu? Iya, rumpun itu ya tadi. Ilmu, iya. JJA apa? Upload JJA, SKJJA. SKJJA sudah, Bu? Sudah. Oke, sip. Di izin share screen ya, Bu Erni? Boleh. Ini Bu Hasian sudah masuk. Ya, asik. Bu Asian sudah masuk. Bu Yanti, Bu Sri, Bu Masda. Bu Masda, oke. Okay. Cuman Pak melengkapi Dini, ya. Deli, Linata. Oke, okay. Pak Anggiat sudah ya. Lucky udah, Bu. Tapi prodinya belum ada, Bu. Kok gak apa-apa, bisa, karena Bu? Ternyata kita mendaftarnya kan Dikti. Oke, okay. Nanti. Nah, ini lihat, Bu. Kan Bapak Ibu ya, list RKK-nya. Seperti misalnya nih nanti ada kita terima, kita tolak, minta direvisi begitu. Boleh diperlihatkan, Pak? Kosong, Bu. Yang sudah masuk semuanya. Next. Ada Pak Doni. Siapa nih? Deli Maria. Ya, Bu. Bu Uli. Bu Uli sudah. Pak Deni, Bu Deni. Oke. Sri Melva, Ibu Masda, terakhir Ibu Masda ya? Iya, Bu. Iya. Pak Setiadi sudah ya? Pak Setiadi, Pak Suryo, Bu Sumiati? Bu Sumiati belum ada. Pak Henry Kusmale? Ya, Bu. Ya, mari Pak, supaya nanti ini Pak, ini adalah program MBKM yang paling mudah diikuti, Pak Henry. Pak Male. Kerjanya banyak banget saya. Justru itu, nanti 6 pertemuan dikerjakan oleh praktisi kan, Pak? Ini online apa offline, Bu, nanti? Bu. Ya. Offline apa online, Bu? Ngajak itunya. Hybrid, Pak. Bu Erni. Ya, Bu Sumi. Bu Erni. Ya. Saya belum megang itu apa? SKJJ elektor saya belum saya pegang, jadi belum bisa daftar ya. Bisa, Bu. Yang penting Ibu sudah berJJA, Bu. Iya, saya sudah berJJA. Yang ada saja, itu, Bu. Ya, SK lama juga nggak apa-apa, Bu. SK lama nggak apa-apa, Bu. SK yang lama ya. SK ya. Lektor yang tahun berapa itu ya. Ya, boleh, Bu. Bu, saya kan masih bingung cara mendaftarnya. Kalau saya nanti di UKI, ini paling lambat kapan sih, Bu, daftar? Besok, Bu. Besok libur. Makanya kita buka coaching ini, Bu. Oh gitu ya. Padahal iya. Saya kalau sendirian nih gimana ya caranya ini pakai anu lagi pakai handphone saya. Enggak apa-apa Bu Sumi, data yang diperlukan Ibu kirim ya, saja ke Pak Raffi atau ke grup Zoom ini. Nanti kan hanya JJA saja kan, Ibu kirim saja ya. Nanti kita bisa bantukan di sini. Oh baik. Ya. Nanti saya kirim ke Mas Raffi deh. Ya, Mas Raffi ya. Ya, Bu. Masih kurang banyak dosen ini. Harus minimal 100 dosen lah. Iya, 100. Ini baru 48 nih. Baik, nanti saya kirim ke Mas Rafki. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Sumi. Sama-sama, Bu Erni yang baik. Tadi malam pulang malam bareng. Sekarang ketemu lagi ya, Bu. Ini nanti juga pulang malam lagi, Bu. Ada. Pak Male sudah tadi sudah terlihat. Baik, terima kasih kalau gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih.
48. Oke, ada yang berkembang lagi, Pak Rafki? Udah saya refresh, masih 48, Bu. Oke, baik. Bapak-Ibu, apakah Bapak-Ibu mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman dosen yang lainnya? Ibu Desi? Ya, Bu. Diviruskan, Bu, buat teman-teman, Bu. Oke. Siap, Bu. Pak Rafki, boleh barangkali yang sudah ada 48 ini dimasukkan ke grup praktisi mengajar 3, Pak? Ya, Pak Posan, kita buat grup, Pak Posan. Ya, silakan, Prof. Sri. Ya. Ya, mohon ya, Pak. Jadi nanti kita ada di dalam nanti bisa apa yang kurang, begitu. Iya. Boleh ya, Pak? Izin ya, Pak Posan. Selamat siang, Bu Erni. Ya, Pak Setiadi. Gimana ya, ini aku mau, aku tempatku kok ada yang untuk daftar itu yang seperti, aku share dulu kali ya. Boleh, share-nya boleh. Dimana? Share-nya di mana ini, sebentar. Share. Klik apa nih? Klik share screen, Pak. Share screen di atas ya, di mana? View ini, bukan ya. Yang ada tanda panah itu, Pak. Ada tanda panah. Ke atas. Oh iya. Yeah. Aku share screen-nya yang mana? Udah kelihatan? Belum, Pak. Ini ya, Bu ya. Mau daftar tadi, Bu. Hah? Terus ini kemana ini? Lihat semua pertanyaan ini atau? Oh, linknya klik yang dikirim oleh Pak Rafki di room chat, Pak. Mohon izin, Pak. Oke, aku lihat chatnya yang ini ya, Pak. Yang dikirim oleh Pak Rafki, diklik di situ, Pak. Bentar ya, Bu ya. Gak apa-apa, langsung diklik saja, Pak. Nanti langsung terlihat. Ini panduan, bentar. Ini yang dari Bu Erni ini. Praktisi mengajar. Ya, itu untuk praktisi, Pak. Ternyata saya salah. Oh, itu praktisi. Aku tadi ngeklik itu. Jadi salah ya? Salah, Pak. Oh, yang ini ya? Dashboard ya. Ini ya? Praktisi ini ya? Dari ya, Pak Uki Rafi ini. Ya. Aku klik ini, coba. Nah, ini ya? Itu, Pak. Terus aku klik apa ini? Masuk? Praktisi, Pak. Dosen, Pak. Dosen. Sebagai dosen, Pak. Dosen mana ya? Kok nggak ada tulisan dosen? Ya? Oh, ini. Klik, oke. Okay. Iya, baik Pak. Mari silakan diisi, Pak. Oke. Okay. Gelar depan nggak? Gelar depan Bapak, IR. Baru di tengah nama lengkap. Oke, okay. NIPN ya? Iya, Pak. 0302. Dua, oke. Nah, ini apa ini handphone ya? Iya, Pak. 815 berarti langsung gitu ya? Iya, Pak. Jabatan akademis. Ini lektor. Selamat siang Bu Erni dan Mas Rafki. Ya. Saya sudah ngirim SKJJA lektor dua halaman. Apakah benar yang seperti itu ke Bu Erni dan ke Mas Rafki? Baik, Bu. Ya, lanjut Pak, benar. Ya, klik Pak. Kategori. Ya, Bu Sumi. Dikti Pak. Dikti Pak. Klik dikti Pak. Iya. Oke. Email Bapak, Pak, Uki ACID, Pak. Oke. Passwordnya yang ada di room chat itu, Pak. Biar mudah, Pak. Di room chat, ya.
Itu tinggal copy saja, Pak. PM3@UK23 ya? Iya. Rules-nya Bapak dosen, Pak. Rules-nya klik dosen. Iya. Yang ini tadi mana, Bu? Oh, kata ya. Ini ya, Bu ya? Iya. P besar. Coba kelihatan ini. PM besar 3. Buki 2003 ya. Buki kecil 2003. Ini kah? Ya. Oh, ini kita ulang lagi. Iya. Begini kah? Iya, daftar, Pak. Ya, aku klik, nggak, belum bisa ya, Bu ya? Coba ada yang kurang mungkin di atas, Pak, boleh? Ke atas lagi. Terus ke seni Indonesia, lempur. Nah, tidak boleh kosong, Pak. Oke. Okay. Yes. Ya, selesai, Pak, tinggal verifikasi di email Bapak. Masih ya, Pak. Padanya, Bu ya? Ya, masuk ke email ACID-nya Bapak. Oh. Oke. Okay. Benar ya. Baik, boleh stop share screen, Pak. Nanti Bapak mengisi lagi selanjutnya masuk ke akun itu ya, Pak. Oh ya. Setelah Bapak verifikasi. Mengisi lagi akun bukanya di mana, Bu? Nanti masuk lagi ke akun tadi pakai password yang ini, Pak. Akun lagi yang ini. Ya, Bapak ke UKI ACID Bapak dulu. Stop share screen aja, Pak. Nanti Bapak stop screen-nya di mana ini? Stop screen. Oh, ini ya. Stop share screen ya, yang merah itu, Pak, ya. Yang oh iya. Yang tanda panah ya. Oke. Oke, makasih Bu Erni. Ya, sami-sami, Pak. Baik, ada lagi Bu Yanti? Ibu Sumi sudah aman, Pak Rafki? Bu Erni, Rosvita. Sebentar, iya, Bu Erni, saya lagi bikin grup buat WA. Aku harus daftar lagi, Bu. Gimana, Bu Ros? Gimana, Besti? Kalau saya kan udah punya akun, Bu. Ya. Apa harus mendaftar lagi? Tidak, Bu. Oh, tidak masuk, tidak masuk lagi, Bu, ya? Nggak usah, ya? Ya, tapi nanti mengajukan RKK baru. RKK-nya aja. Iya, Bu. Ya. Baik, Bu. Ya. Apa penjelasan tema? Ibu Marina, boleh ditularkan dong, Prof. Rosvita. Ibu Leoni. Halo, Bu Erni. Kami satu dipay sama Bu Rosvita. Saya ikut menyimak, Bu, sembari mempersiapkan Aumi, Bu. Ya, tapi buka akun, Bu, terakhir hari ini, Bu Sayang, Cinta, Cantik. Oh, terima kasih Bu Erni yang baik hati, panjang sabar, pancantik jelita. Iya, ditunggu ya RKK-nya ya. Selamat siang Bapak Ibu, izin Bu Erni. Ya. Ini saya sudah buat grup pendaftar yes. Praktisi mengajar tiga, tapi masih calon. Oh iya. Diharapkan Bapak baik. Ibu bisa bergabung, kalau mau nanya-nanya bisa langsung di grup. Boleh, boleh. Baik. Terima baik, kasih, Karaki. Bu Sumiati tadi ngechat ya, Bu ya? Iya, saya masukin grup nanti kalau nanya-nanya, Pak. Oke. Baik. Kita langsung share screen, daftarin Bu Sumiati aja langsung ya, Bu. Baik, boleh dibantu, Pak. Daftar Bu Sumiati. Aduh, Bu Erni yang baik hati, cantik, jelita. Aduh, jadi malu, Bu. Udah ketok semok, Bu, semok. Itu tanda kemakmuran, Bu. Ini JPG saya gabungin jadi PDF dulu ya, Bu. Ya, Bu Eden, selamat bergabung. Ada Bu Eden. Bu Eden, lagi di toilet, Bu. Selamat bergabung. Pak Haposan, keluar ya dari grup ya, dari Zoom ya. Oh, ada?
Selamat siang Pak Rifki. Mau tanya itu grupnya gimana itu cara mendaftarnya Pak? Itu langsung daftar aja Pak, klik aja Pak. Itu klik dari Zoom chat. Hah? Nanti Bapak pakai WA nanti website. WA website nggak Pak? Oh. Nah klik aja tuh Pak, kopas aja di salah satu chat Bapak, mungkin chat adik, teman. Nanti klik aja nanti auto hyperlink Pak. Langsung aku di WA aku ada gitu ya? Iya. Oh, oke, makasih Pak. Terima kasih Bapak. Join chat ini ya kali ya? Iya betul Pak. Iya. Oke, thank you Pak Rafi. Ya Pak. Nah, saya lagi kebungin SK-nya Bu Sumiati. Baik. Bu Erita sudah masuk, Bu Sumi, Bu Hasian sudah, Bu Yanti? Bu Yanti sudah. Udah ada ya, tadi Bu, ya? Siap. Sudah tadi kan Bu ya? Udah masuk WA grup. Iya. Bu, teman-temannya dong di sana ditularkan, Bu. Oh, baik, siap, Bu. Bu Deli? Bu Erni, saya udah masuk daftar ya, Bu. Wis, mantap. Siap, Bu Desi. Makasih. Oke, Bu Sumiati? Iya. Izin ya, Bu, saya Servin. Iya. Kita daftar dosen. Iya. Bu Sumiati. Iya. Saya lihat DR. SK Ibu ya. DR. DR. MPD. Ibu Melva tadi sudah ya. Bu Kristina tadi sudah ya, Bu Kristina. NIDN Bu. NIDK saya. Ya. Berapa, ya. Ibu? Berapa Bu? Sebentar, 880. Ya. Sebentar enggak hafal. Lagi dilihat sebentar. Sebentar Mas Rafki, aduh mohon maaf ini orang tua ini. 880 67 00016. Izin saya ulangin ya Bu. Iya. 880. Iya. 67. Iya. 03 kali. Iya. 16. Iya. Nah ini Bu Erni, jabatan akademiknya berarti isinya apa nih Bu? Sesuai SK yang diupload? Diupload SK... tadi apa? Lektor kan? Yang diupload masih SK lama. Lektor kan Pak? Oh iya masih lektor ya. Yes. Oke. Okay. Universitas Kristen Indonesia. Emailnya apa Bu? Email Uki? Sumiati@uki kecil semua ya Pak. Sumiati pakai Y. Sumiati. Ya, Sumiati bukan J ya. Y. Ya Bu. At uki. .ac.id. .ac.id. Oke Bu. Passwordnya apa Bu Erni? Sama Pak, PM3@UKI23. Ini ya Bu, Sumi izin Bu, dicatat juga ya Bu. Nanti kalau Ibu... Oh, ya, nanti kita kirim di grup Bu, Pak. Oh. Tunggu dulu, saya catat juga kalau gitu. Ada Zoom, ada di Zoom Bu Sumi. Oh, ada di Zoom. Ya. Dikirim ke Bu Sumiati juga ya. 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 Daftar. PM3... Ini karena saya pakai handphone makanya agak susah. Udah langsung daftarin aja Bu Erni. Ya. Oke, registrasi masuk ke akun Bu Sumi yang di Outlook Ibu. Oh baik, terima kasih banyak Mas Rafki ya. Terima kasih Bu Sumi. Sama-sama Bu Sumi. Bu Erni.
Bu Erni masih di mute itu kan? Saya lihat di sini Pak, yang belum, yang ada sedang bergabung sama kita, yang apakah sudah masuk semua Pak Rafki? Pak Suryo sudah? Ya, saya screen ya Bu. Ada 51 Bu. Iya. Ibu Sumiati ke 51. Baik. Desi Adiria udah. Pak Setiadi. Nambah 3 baru. 3 ya, berarti Pak Suryo belum ya. Belum Bu. Oh, Ibu Alessia Nababan? Gak ada ya? Iya. Baiklah, kalau sudah lengkap seperti ini, sepertinya sasaran kita untuk membuka akun sudah sampai di 51 dosen, Pak Aposan. Dari target 100 mungkin akan menyusul sampai besok. Mohon arahannya. Bu Erni. Ya, Bu Desi. Ya. Ya. Saya kan tadi sudah melakukan verifikasi dari Outlook ya. Email saya di Outlook untuk yang tadi pendaftaran saya. Nah, kemudian ketika saya masuk kembali di yang login yang pertama kali seperti tadi kita mendaftar, itu kita mengisi emailnya itu email kita yang uki.ac.id atau email yang pm3@uki23. Email uki.ac.id dulu Bu, nanti passwordnya pm3@uki23. Oh, emailnya tetap yang UKACID, tapi kata sandinya kita masukkan yang PM3 itu ya Bu ya? Yes, iya Bu. Oke, okay, terima kasih Bu. Ya. Baik, bagaimana Pak Aposan? Yang di dalam grup ini saat ini, yang kami verifikasi yang belum masuk tinggal Pak Suryo dengan Bu Alessia ya, Pak Rafi ya. Selebihnya sudah masuk semua Pak. Maaf ya Bu, saya mahasiswi yang mewakili Kak Marceli ya Bu. Oh lah mahasiswi, ya sudah. Ibu Marcelia tolong didaftarkan juga dong harusnya. Ya, tolong disampaikan ya Alessia. Baik Bu. Oke, Ibu Christina sudah tadi ya. Berarti sudah semua Pak Aposan. Mohon arahannya sudah bisa kita akhiri, karena ternyata Pak Aposan tadi saya mendapat bukan komplain sih ya, tapi pertanyaan. Bu Erni, coba periksa dulu undanganmu itu katanya. Terus saya periksa undangannya Pak Aposan. Ternyata undangannya untuk dekan, direktur, dan kaprodi Pak Aposan. Nah, ini tadi saya kan share langsung ke dosen-dosen yang nomornya ada di HP saya. Nah, mungkin nanti sebagai tindak lanjut dari ini, kita bisa adakan lagi undangan untuk sosialisasi sekaligus pengisian RKK kepada dosen sebelum tanggal 14. Mohon arahannya Pak Aposan. Bu Eden. Itu undangan untuk ini Bu, untuk pimpinan tuh mengarahkan ke dosen yang masing-masing. Iya. Makanya nah, tadi nggak mungkin semua dosen kita japri satu-satu kan. Benar, jadi tadi ada wadik yang mengatakan itu nggak ada undangannya untuk saya katanya. Ya berarti pimpinannya tuh Bu. Di komen ke pimpinannya aja dan ke kita. Dia bilang saya tidak diundang di sini. Saya bilang Pak, ini undangannya memang kepada pimpinan, tapi para dosen juga kita harapkan. Terus katanya tidak ada di Outlook. Saya bilang sudah Bu di Outlook, di E-Office. Itu Bu undangannya Bu, diharapkan seluruh dekan fakultas dan kaprodi mengarahkan Bapak Ibu dosen untuk menggitukan sosialisasi. Iya, betul. Surat kita berarti udah nggak salah ya Pak ya? Mereka hanya baca atasnya Bu. Barangkali Pak. Ya Bu, kita juga ada surat pembukaan RKK nih Bu. Benar, benar. Bapak Ibu dosen di lingkungan fakultas dan program studi masing-masing Bu. Iya, mereka hanya lihat perihalnya dan kepadanya, Pak. Baiklah, nanti kita buat lebih jelas lagi, Pak, barangkali. Iya. Jadi berarti nanti kita adakan lagi, Pak Aposan, sebelum tanggal 14?
Iya, Bu. Boleh, baik. Mungkin hari ini sudah kita bisa cukupkan dulu. Saya kembalikan kepada Pak Haposan dan Pak Rafi. Terima kasih buat Ibu dosen yang luar biasa nih, kita dijeda oleh ibadah. Oke, terima kasih banyak atas masukan dari Bu Erni sebagai selaku koordinator praktisi mengajar 2. Dan kita masuk ke sesi terakhir, yaitu dokumentasi dan doa penutup. Oke, Bapak Ibu, ini akan direkam dan diupload juga. Bagi kita akan share materi ini ke Bapak Ibu dosen yang belum mendaftar. Jadi sebenarnya tadi sambil Bu Hasin atau Bu siapa tadi, Bu, yang daftar, biar bisa dilihat juga step by step-nya. Oke, Bapak Ibu, dimohon kameranya dihidupkan untuk dokumentasi kita. Oke, Iman, Bu Erita, Bu Masda, Pak Surjo, Alicia mungkin, Christina, mahasiswinya Bu Marcelia, Desideria. Oke, senyum dulu semua ke kamera. Sekali foto aja, Pak Pusan. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi deh, oke unggul ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang sudah diluangkan buat siang hari ini. Kita akan masuk ke sesi doa yang akan dipimpin oleh Ibu Sumiati. Dimohon atas bantuannya Ibu Sumiati untuk doa penutup, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Mas Rafki, Bu Erni. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sangat baik. Tuhan, Kau telah membimbing kami dalam kegiatan sosialisasi praktisi mengajar 3, Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan, sudah Kau berikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan buat Bu Erni, buat PHM, PKM, buat dosen-dosen, buat mahasiswa, Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh berterima kasih sekali lagi Tuhan. Kami memohon agar kegiatan yang baru saja kita adakan, Tuhan, agar dapat menjadikan, memberikan penguatan, memberikan nilai lebih baik buat UKI, Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa buat dosen-dosen yang belum mendaftar, kiranya Tuhan, Kau gerakkan hatinya, Kau gerakkan pikirannya agar segera mendaftar, Tuhan, karena kita ditarget menjadi 100 dosen, Tuhan. Tuhan, kami juga tetap berdoa, Tuhan, agar kegiatan ini nanti dapat berlangsung dengan baik, dengan lancar, dan membuahkan hasil yang bermanfaat buat UKI, buat dosen UKI, buat mahasiswa UKI. Tuhan, terima kasih semua ini atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih atas Bu Sumiati. Dengan doa penutupnya tadi, berakhir pula kegiatan sosialisasi program kelas kolaborasi praktisi mengajar Angkatan 3 tahun 2023 ini. Terima kasih Bapak-Ibu. Mohon izin live Mas Rafki. Ya, Bu Sumiati. Terima kasih Pak Setiadi. Pak Setiadi, mohon ditularkan ke teman-teman. Terima kasih ya, Pak. Bu Erni. Terima kasih. Mas Rafki. Semuanya izin. Mas Rafki. Ya, Pak. Saya nomor HP saya tadi salah gimana ya? Terima kasih Bu Erni bersama dengan tim. Izinnya. Ya, aku kirim aja ke Mas Rafki ya. Atau gimana ya? Nomor handphone salah, Pak. Sepertinya. Bisa direvisi, iya. Pak. Bisa diedit, Pak. Diedit, Pak. Oh, jadi aku nggak masuk grup kayaknya ya. Oh, kalau masuk grup. Sepertinya saya ada nomornya Pak Setiadi ya. Oh, ada ya. Tinggal diundang aja, Bu. Ya, Pak. Oh, di nomor satunya nggak ada, Pak. Boleh izin, Pak, nomornya Pak Setiadi mumpung belum keluar kita dari grup. Oke, 081. 081 57 081 57 60 82 82 63, Bu.
63. Saya ulang ya, Pak. 0815-76-08-263. Ya, Bu. Nah, oke, baik, Pak.